Setelah tadi kita slow speed landscape di Poka, kali ini kita lanjut di Kebun Bunga Matahari Telaga Kodok. Nih lokasinya. Jadi ini adalah wisata yang baru. Baru kemarin dibuka hari Jumat dan kebunnya juga baru mulai ditambah-tambah ya. Ya, tapi ini sesuatu yang baru lah. Kalau Maluku atau Ambon dikenal dengan wisata pantainya, ini sudah mulai banyak wisata-wisata baru yang mulai dibuka. Ini ada Kebun Bunga Matahari, kemudian dengar-dengar di Mamala juga sudah mulai buka untuk tebing air terjunnya. Pokoknya banyak lah, sudah mulai banyak dibuka wisata-wisata baru. Yang kita mau lihat sekarang adalah kuacinya yang mana. Ayo kita ke bawah. Lebah kata orang Ambon bilang niri, tapi katanya sih ini niri atau lebah yang jinak ya. Mereka lagi penyerbukan. Entah penyerbukan atau apa bahasanya. Nih. Sini bunga banyak. Nah. Saya seperti kumbang-kumbang di tengah apa? Bunga-bunga. Yang beta dengar hanya tadi itu adalah suara lebah. Dengar enggak? Banyak lebah. Keren. Luar biasa. Sok-sok manis ya. Awalnya tuh dua bedengan saya di situ awal, makanya orang mulai apa anak-anak kebetulan di anak-anak remas dong datang foto-foto mulai pas kenai orang lihat bagus pas bagus lah anak-anak perempuan kebetulan mau habis musim dan sudah di rumah karena kota sini cuma waktu itu nonton di Trans 7 ada di Malang. Yes, akhirnya dia bilang kata usung kata bapak coba kata bikin sudah ya pesan bibi dari teman-teman di Jawa dari ada di Mojokerto dan dari Jogja. Baru bapak tanamin sampai tinggi begini berapa lama? Dua bulan ini. Jadi jadi memang ini bukan buat kuaci memang untuk foto-foto saja ya, untuk Instagram ambil. Coba-coba satu kalau pikir kayak yang gini kan pasti dijawab namanya suhu juga ketemu entah kata dia kondisi cuaca. Coba-coba kemarin. Hasilnya bagaimana Pak Bapak, maksudnya banyak yang sudah mulai datang atau bukan, belum dibuka saja. Saya rencanakan baru buka kemarin. Oh, baru rencan kemarin sudah. Kemarin buka tapi 3 hari lalu karena ada orang anak-anak sempat posting itu lalu. Surame. Orang datang dia ketemu cegah di sana bilang kata belum. Belum bisa cari sampai dapat kayak sini orang berusaha cari airnya tambah banyak tuh kayak kemarin terpaksa ketemu sudah. Ini pakai pupuk organik non organik organik. Organik. Tanah ini kemarin sebenarnya tanah kritis ini. Oh iya. Ini kemarin pernah tanam ini ada dia pun tunas potong kemangkol ini tuh. Ini Bapak main. Bapak makan kol kalau tanaman bunga kayak gini kan cocok di daerah yang dingin. Iya, makanya kalau ketunjukkan kemarin coba-coba. Ada pendampingan dari Bapak ada pendampingan dari petrokimia Gresik. Bapak bisa juga ya. Mana kemarin di Malang lalu. Oh gitu. Bapak dapat pendidikan ini tentang budidaya ini atau tradisional? Keren. Ini anak YouTuber nih. Jadi mau akun itu nanti kita subscribe. Nanti subscribe. Ini ada kartis maksudnya? Dia lebih rinci. Berapa? Kalau Senin sampai Jumat 5.000 kalau weekend. Ini masih frame. 10.000. Paling rinci. Agak sedikit dia ada begitu. Bayar kartis. Udah dong. Bayar kartis. Udah dong. Ini belum. Di sini juga ada sebentar. Jadi bawah selain bunga matahari ada salak juga ya. Itu jual juga untuk umum. Iya. Bapak beli dong. Tergantung ada salak. Sementara lagi. Bapak, kita ada usul. Iya, gimana? Yang semua tuh begini tuh? Iya. Bapak patah tuh?
bikin ini bunga, Ika jual orang dari sini pulang Bali satu tahun. Oh iya. Tapi hanya nggak tahu ada masih butuh. Atau untuk butuh, kayak jadi boot foto iya, gitu pak. Ada. Memang rencana seperti itu. Ketika ini kan sebenarnya belum terlalu apa? Dia belum mekar. Mekar semua. Biarin nanti kering. Tapi nanti kan yang bikin dominan nanti justru yang cabang-cabang ini. Maka rencana nanti ketika ini sebanyak semua. Oh iya. Kita kan siapkan ini bucket para apa orang pakai berfoto-foto. Oh iya. Dibawa-bawa. Iya nanti justru nanti mekar semuanya malah itu bikin. Jadi kalau pun semua nih kalau tunggu mekar berapa lama nih pak? Dia mekar selama hampir 2 bulan ini. Kalau mekar hampir habis, hampir selesai sama mekarnya. Rencana? Rencananya kalau seandainya ini sudah apa namanya tua begitu pak, waktunya untuk cabut gitu? Sebentar ada usaha budidaya sedikit. Oke, berarti. Cuma kemarin bibitnya kurang banyak, kayaknya kurang bagus, nggak belum terlalu tua. Cabut terus ganti tanaman lagi. Rencana sama buah ini siapa? Untung organik ya pak, kalau bukan organik tanahnya rusak sih. Oh memang tanah ini memang susah yang bisa. Dulu orang pakai untuk kayak apa? Ubi kayu. Oh, iya. Jadi memang kan dia rapuh sehari jadi memang kayak lah. Maka ketemu baru kasih orang mau bikin lahan, bikin kebun, orang yang mau karena memang kondisi kita ada kebetulan ada kan minta ikan yang banyak, kami kasih. Ada ya karung-karung gitu tuh? Iya lah tadi. Tanam dulu, nah itu ya. Begitu baru mulai tanam lah. Pupukan lah. Hmm. Ada karung-karung di muka jalan tadi itu tuh pupuk teh sapi, teh sapi, teh kami lah bisa. Tapi ini lahan berapa banyak Bapak? Atau masih ada mau ditambah lagi untuk ini? Lagi. Oh mau ditambah lagi. Tapi kayaknya saya nanti kayak bunga ini saya ada bunga-bunga yang lain yang bisa ketemu foto-foto yang bunga yang enggak. Pak ada pesan buat ini kan pengunjung sudah mulai rame. Yeah. Pesan buat yang buat yang datang ada pesan untuk Bapak untuk menjaga ini atau bagaimana caranya? Pesan saya mungkin ya apa bisa menjaga bunga jangan dipetik lalu kalau berjalan menurut jalan ke dalam taman mungkin melalui lorong-lorong yang ada karena bisa mengganggu patahnya apa tangkai-tangkai bunga yang ada di dalam ini lalu mungkin sampah ditempatkan di suatu tempat begitu. Betul. Jadi teman-teman kalau datang sampah terus masuk mau foto-foto ada jalur jalannya jangan injak lalu disiarkan bunganya. Spot-spot yang ada di dalam itu. Bapak sebagai pengunjung di tempat ini siapa? Mantap. Pertama kali